إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sekarang ini berada pada tahun baru Islam dikatakan tahun hijrah 1444 Hijriah bersama kita pada hari ini. Maka munasabah dengan tahun hijrah ni juga berapa banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mari duk wayak pada kita bersangkutan dengan masalah hijrah dan juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari duk wayak pada kita bersangkut pada apakah maksud hijrah di sini. Maka pada malam ini untuk kita nak mengingati setahun sekali pengertian al-hijrah, apa kau hijrah, kita nak mari dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama kita ni dia beri takrif terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala sebut kata warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Dan ditafsir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Ayat Quran ni jelas sama kita. Boleh kata satu perusing daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun muttafaqun alaih, hadis sahih yang diiktifak oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud sini apakah daripada ayat Allah Taala itu? Maksudnya dan daripada perkara maksiat, perkara keji hendaklah kamu jauhi. We ingat daripada kita sebagai kita berada pada tahun baru pula ni, usaha kita tahun ni juga kita usaha supaya perkara maksiat, perkara keji itu fahjur, maka hijrah olehmu. Hendaklah kamu jauhilah. Hijrah dengan makna sini kita jauhi, kita pindah, kita tinggal daripada benda-benda maksiat tadi. Juga Nabi tafsir katanya orang yang berhijrah atau makna al-muhajiru man hajara ialah orang yang meninggal, yang berhijrah ia manahallahu anhu, barang yang Allah larang. Bagi hak Allah Taala larang tu. Atau makna hijrah. Tu dikandaki ayat ni dan juga hadis Nabi ni hijrah sini dengan makna tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal benda hak Taala larang tu, dia memberi arti makna kata termasuk kita orang berhijrah. Itu makna yang pertama yang datang daripada Quran dan hadis. Dan yang kedua, para ulama wari juga kata ada juga hijrah tu dengan makna apa dia? Dengan makna tidak peduli pada kata-kata orang yang menentang dakwah Islam. Tu makna tak ada peduli, makna tak padu terhadap orang yang menentang dakwah ajaran Islam tu lah, ajaran dari Allah dan Rasul tu. Tu maknanya. Itu pun termasuk kata hijrah juga. Tu dia malah nak peduli dia ni tu mana wayak pun tak tirah nak menetap ajaran Allah dan Rasul. Di sinilah Allah Taala perintah kepada Nabi kita pada masa kita Nabi dak seru agama dulu, ada wayak tentang masalah ajaran Allah, Nabi dak tafsir dengan Quran dia tu lah. Maka hak menetap kuat hingga tahap waktu ayat katanya wasbir ala ma yaqulun. Dan sabarlah. Rasul Nabi kita sabar. Dan sabarlah di atas apa yang mereka berkata. Dia kata menggila. Dia kata Nabi sehe. Nabi dia oyak kita dongai. Tak tahu mari mana tu. Itu dia. Nabi dia oyak Al-Quran tu lah. Dia tafsir Quran tu. Ya, kata macam-macam lah. Pecah belah. Terhadap fuk-fuk kami macam-macam. Maka di situ Allah Taala katanya wahjurhum hajran jamila.
Dan hijrahlah kamu akan mereka itu, akan hijrah yang elok. Mana tinggal? Tak usah ada. Ini dia kata lagi. Haa, tu dia. Haa, raya. Apa kau hak-hak Tuhan suruh siapa, mau siapa lah. Haa, dia kata tu tinggal lagi. Raya kebenaran sudah. Kalau benar gini, raya tak sebenar. Haa, tu makna kata, hijrah sana itu, dalam ayat Quran memberi makna kata, tak peduli perkataan orang-orang yang meletakkan ajaran Allah dan Rasul. Jadi dia kata lagi dululah. Akhir, okay, natijahnya dia sendiri akan tidak berjaya hidup dia. Tak berjaya cita-cita dia. Pertengah dia tu dia akan tidak berjaya. Tu. Dan Allah sebut lagi. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Dari surah An'am. Sini apa dan apabila akan melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami. Kalau ada orang tu buat olok-olok ayat kami, tak boleh pakai Quran. Pakai Quran sesak misalnya, tak boleh pakai hadis Nabi. Jadi sesak. Hatu-hatu orang buat olok-olok dengan ayat kami tu. Hatu panggil kupole pelesu. Yang menetai dakwah Islam saat itu. Sedangkan, itulah ajaran kitanya, ialah ajaran hak turun daripada langit. Bukan ajaran hak manusia tulis tanpa bumi ni. Kalau tulis langit tanpa bumi ni, macam-macam lah. Ada pun ajaran hak asli, ialah ajaran yang Allah Ta'ala waktu daripada Nabi, Nabi sapa pada umat dia. Tu mana suruh berpalinglah dari mereka itu. Dengan maknanya tak usah duduk sekali, kata-kata. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin ghairih. Dari surah An-Nisa juga. Maka janganlah kamu duduk bersama-sama mereka, sehingga mereka masuk berbicara pada perkara-perkara yang lain. Tun Oyak katanya, kalau lah nampak kata orang duk buat tak puas hati dengan ayat Quran tu, hak Nabi duk Oyak sana itu, bakal gitulah. Bakal tak usah duduk sekali lah. Kalau duduk sekali dia, akhir-akhir kot, amung pun tertipu dengan dia lah. Itu dia. Kalau duduk sekali dengan puak ni, tu bahaya. Hingga, mung tak usah duduk dengan dia, hingga mana? Hingga dia tu, habis. Tak ada buat lah benda tu. Dia duduk, kok kita buat benda lain pula. Kita bercara benda lain pula, tak apalah. Kalau kita bercara benda hak nak, menetek ajaran Allah dan Rasul ni, maka tak sedut sekali lah. Takut bimbing, takut jakit, nyenapa. Takut bimbing sebagaimana puak-puak. Umat dulu Nabi katanya, dia lari lah, tak sedut makan rok, tak sedut minum rok. Akhir-akhir dia pun tak pakar, tak kerti, dia bersain sekali. Akhir-akhir minum siapa ke dia. Itu bahayanya. Itu dia. Dan Nabi kita suruh kita tu, duduk sekali dengan orang yang buat benda baik. Nabi panik sebab kita duduk sekali sain dengan orang jual minyak bahu. Akhir-akhirnya, walaupun kita tak beli pun, bahu apa kita. Kadang-kadang dia tank kita tu, bahu sedap. Kalau dia beri sama tu lah. Itu dia. Dan Nabi kata, jangan duduk juga lepas dia menepuh tu. Dia menepuh si tu. Dia tak bersaing buat tu. Boleh jadi munduk dia tu. Okey-okey, kena bunga api ke apa kata ni. Itu nak ayat katanya. Nabi tu lari benar-benar lah. Mengikut ajaran Allah Ta'ala. Terhadap manusia saat itu. Duk tak puas hati dengan ajaran Allah dan Rasul ni. Apakah tak usah paling lah. Tak usah duk padu dia. Itu makna dia ni. Jadi pertama kali. Ayat Quran mari beri hati kita hijrah ni dengan mana kita hijrah tinggal daripada benda-benda perkara hak tahil lari saat itu. Tinggal benda betul maksiat betul mungkar. Mari berlaku segera kita bertobat. Segera kita cari amalan-amalan yang dapat apungkan dosa kita saat itu. Manakala mana yang kedua, tasah duk doli, tasah duk padu, tasah duk sekali. Dengan puak hak tak faham ajaran hak Nabi duk bawa tu. Tadi lagi tak payah ajaran hak manusia duk buat tak boleh sanggup kawam ini, buat lebih molek daripada ajaran Allah dan Rasul. Kalau tu ajaran Allah dan Rasul ni tak selamat, jadi sesat. Na'udzubillah min zalik. Ini buat dakwah-dakwah, buat du'atun ala abwab jahannam, buat pendakwah-pendakwah di atas neraka jahannam. Dakwah juga dia pun, dakwah dia sambil ditaruh, dakwah pada jalan setan dia panggil. Tu dia. Dan yang tiga pula, Nabi Wayak kata didapati ada juga hijrah dengan makna hijrah tubuh badan. Nabi sebut kata ada juga makna yang tiga yang kita dapat faham daripada lafaz hijrah ni juga dengan makna hijrah tubuh badan kita. Sebab Nabi katanya man jama'al musyrika wasakana ma'ahu fa innahu misluhu. Riwayat hadis ni oleh Abu Daud. So, siapa yang berhimpun serta bersetuju dengan musyrikin dan duduk bersama-samanya, maka sungguhnya orang itu serupa dengan musyrik. Hadis ni, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud katanya, kalau mung duduk kacaduk lagi dengan fuk musyrikin tak mau hijrah tu,
duk dia sekali akhir-akhir mu tu akan jadi sepatu juga. Ah, dengan lama-lama mu rasa tak apa, rasa kata boleh duk sekali, rasa setuju dengan pendapat dia saat itu, hak menotai aku saat itu. Tatulah Nabi perintah supaya hijrah. Supaya hijrah. Pada masa Nabi duduk di Mekah mula, tak kala timbul penentang yang kuat daripada puak-puak kafir musyrikin, puak kafir Quraisy, maka Nabi suruh hijrah lah. Ada hijrah pergi pada Habasyah, dan ada juga hijrah pergi pada Madinatul Munawwarah. Nabi suruh pergi belak-belak. Nabi pun akan pergi juga. Hadis itulah. Nabi kata kalau muka cedek lagi, kamu nak buat benda agama ni tak boleh buat dengan sepenuh, maka kamu hijrah lah. Kalau hak pihak kuasa, hijrah. Malaikat orang tak kuasa. Ini ialah yang panggil Nabi Raya tetap masalah hijrah tubuh badan. Kena pergi. Pergi. Sahabat hak kuasa pergi. Pergi sebelah. Yang panggil Habasyah. Pergi ke Madinah. Pakat pergi lah. Nusuk-nusuk pergi. Nusuk-nusuk pergi. Sebab pada masa tu kok menjadi satu wajib persa lah hijrah. Kerana awak nak jaga agama tak itu. Lalu tu Nabi baca ayat Quran yang mana Quran turun pada Nabi yang berbunyinya. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima oleh malaikat, padahal mereka telah menzalimi diri mereka, mereka akan ditanya. Termasuk pada masa tu tu, tetap kalau malaikat tu ambil nyawa lah, sudah mudah-mudah kecek kata terakhir ayat. Tu dia. Ambil nyawa terhadap orang yang zalim. Zolim diri sendiri itu dengan maknanya tersih hijrah, tersih berpindah. Daripada negeri musyrikin kepada negeri hak selamat, negeri hak aman, negeri selai. Kerana puak kafir Mekah ni buat tindak kira teruk terhadap orang yang beriman dengan Nabi ni. Itu dia, buat nyanyu. Itu dia, hingga puak awak. Tersih tolong kemari. Tersih menikah, tak nikah kemari, jual beli, tersih jual beli kemari, macam-macam lah. Tindak kira saat ni tu. Siapa barang untuk saya jual, kalau puak Nabi tu nak beli barang, jual mahal, macam-macam. Tolong-menolong tak ada langsung dah. Bagi siapa tangga tumor. Maka Nabi suruh hijrah, hak kuasa tanah itu. Maka Nabi katanya, kalau tak pergi hijrah kok, satu hari, mereka setelah mana mereka ambil nyawa tu, mereka akan tanya. Qalu fi makuntum, katanya. Lalu tu berkata mereka itu mereka, apakah mung saat itu tidak berhijrah? Apa boleh mung tak berhijrah? Itu dia. Anak awak agama saat itu hingga mung tu jadi tidak boleh menjalankan agama. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Fuak dia ni kata dia ni orang lemah lah. Hak duduk tanah muka bumi ni kami lemah. Pasal tak datang hati nak tinggal harta benda, nak tinggal kampung. Itu dia. Pasal tak jauh pergi lah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu tu mereka kata, adakah tidak? Adakah bumi Allah ni luah? Maka mu hijrah padanya. Sedangkan bumi Allah luah, waktu boleh mu tak hijrah? Itu dia. Fa'ula'ika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Orang ini orang hak tak hijrah, hak kuasa tu kata hijrah juga dia akan kena azab neraka jahanam. Kena azab juga. Sebab itulah usahalah pihak hak kuasa tu kena hijrah juga. Sebab itulah susahnya orang Islam pada masa tu hijrah pergi pada Madinah. Bukan main 480 kilo, ada jalan 430 kilo hijrah pergi. Tinggal harta benda nak pergi talih. Kau kafir musyrikin pun peksak atau sewi tubik pada Mekah. Dia nak tindah, dia nak buat nyanyu. Hingga kadang-kadang pergi laki bini. Itu dia. Dia mahu ni pegang tak sibuk pergi bini, sebab bini tu horis-horis ku. Macam-macam lah. Cerai antara isteri dengan suami, anak dengan pok, macam-macam lah. Susahnya pada masa tu. Itu dia. Nak ayat tak, tekan dia kuat. Kadang-kadang nak buat barang kita boleh. Nusuk. Buat jerat-jerat kambing, tali kambing, koyak nak cari kambing. Nak lari lepas tu. Lepas ni mata tak apa, hari. Berat lagi. Kalau buat bekal lain kot, buat-buat kafir musyrikin, sekat tak benar sama sekali. Susah benar lah, salahnya gitu. Tapi usaha juga. Kerana hijrah pada masa tu tu, pindah tak adalah satu benda wajib Nabi suruh kata. Illal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Surah An-Nisa ni ayat 97 hingga sampai 98.
Mereka juga Allah Ta'ala kata orang lemah. Daripada pulungi laki-laki hak tua-tua hak rasa tak kuasa tu tak apalah. Ha, tak hijrah pun tak apalah nak kena lemah. Wan nisa dan termasuk perempuan-perempuan. Ha tu dia perempuan dekat tak ada suami dekat susahlah. Ha termasuk Ummu Salamah sendiri nak pergi sekali dengan suami dia pernah tak pergi tak jauh lagi. Ha becek. Ha tu dia bubu anak pergi anak bakar mu awak pergi tapi bini tak sih boleh aku tak pergi. Ha ingat Ummu Salamah sendiri juga habis hatilah dia sana itu. Ha tu dia. Akhir juga pagi-pagi juga tubik gitu teriaklah sempat nama sekat tu. Pop tek lip. Akhir-akhirnya pok yo nampak nyanyo juga orang perempuan macam ni. Ah benar lagi. Ah susah benarlah. Wal wildan dan budak-budak termasuk Ibn Abbas pada masa tu dia kata aku ni minal wildan dia kata ana wa ummi aku dan ibuku ni minal mustad'afin termasuk daripada orang lemah. Jadi Ibn Abbas dia pada masa tu dia budak lagi. Dan dia ni bersama dengan ibu dia. Dia kata dia ni termasuk dalam orang lemah. Tak apalah tak pergi pun. Tu dia. Tu nak ayat kata pernah berlaku. Kerana tiga-tiga golongan ni hak lemah daripada lelaki perempuan dan budak-budak ni dia tak kuasa dah nak helah gitu helah gini. Tak ada jalan keluar lah dia. Maka Allah Taala pun maaf lah terhadap golongan ni. Anu ayat awal Islam dulu ke? Wajib. Tu. Dosa besar tak hijrah ni. Hingga siapa kata janjiannya masuk neraka jahanam lah kalau dia tidak bertobat, tidak ada amalan yang apung kada sedia sana tu. Tu maknanya. Hijrah gi. Hijrah gi. Maka dalam hatu tu hok dok bime-bime takut. Tak takut apa? Takut tak selamat, takut susah gapo tu, maka akhirnya Allah Taala bagi kejayaan lah buat hijrah walaupun gi dengan jari 10. Akhir gi sampai Madinah tu, puak Madinah pun sambut terbaik. Hingga nak wih hartanya kepada puak-puak hijrah ni, nak bagi harta. Maka puak Mekah kata kami tak sih kalau rupa tu, kalau wih kami kerja tak apalah. Demo ada kebun tamar, demo ada kedai nego, wih puak kami nego pastu ke. Hasilnya bagi laba tu kami timulah. Maka puak Mekah pun timu. Anu ayat tu puak Madinah tu sanggup sampai tangga tu nya. Suruh Nabi bagi kebun dia ni. Dengan puak hok mari jari 10 ni daripada Mekah. Tu dia panggil puak hijrah. Puak Madinah. Pas Nabi tanyalah mana? Puak Mekah ni muasa puas hati ke tak? Puak Madinah nak bagi kebun ni? Tu dia. Dia kata kami tak puas hati lah tu. Kami nak kodak kata kami kerja kebun demo. Kodak kata hak labor tu bagi. Tu ya kami nak. Kedah supo. Lalu tu tujulah tu. Akhirnya hak jari 10 tu berjaya. Hingga siapa berjaya hidup lah dari segi. Dunia pun berjaya akhirat semata-mata. Tu makna kata dia tu pergi semata-mata nak bawa agama sana itu. Tu. Habis itulah ayat Quran kata. Nabi katanya. Wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lan ubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah setelah ia dianyanyai duduk Mekah ni buat nyanyulah pun ni tu. Dan kami akan memberikan pada mereka tempat yang baik di dunia ini. Tahu pun janji kata ia hidup tempat tu boleh tempat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat kelak terlebih besar kalaulah mereka mengetahui. Jelaslah dia akan terima pahala besar pula di akhirat esok. Pahala dia berhijrah kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan main hijrah ni tinggalkan pun tempat. Tinggal harta benda ni bukan benda mudahlah. Benda besar sekali lah masa kita. Tu nak ayat kata hak bersakut pak dengan hijrah tadi itu. Setelah mana hijrah sudah siap tadi itu berakhirnya berjaya lah buat hijrah sana itu boleh hidup bina buat agama Islam beribadat kepada Allah akhirnya boleh mengadakan satu negeri Islam di Madinah. Dia katanya maka di sini para ulama kita ada cerita mari tentang masalah hijrah ni dan mana hak ulama kita kecil pula ni hak kita dengar daripada ayat Allah dan hadis Nabi. Tu dia. Kemudian dia kata beberapa pendapat para ulama tentang masalah hijrah. Lah mana ulama kira lah mana pula. Lain pada saat ni. Lain pada hak Nabi Oya'an. Satunya berpindah dari bumi yang diamalkan bid'ah. Termasuk dalam hijrah ni juga. Masalah hijrah, masalah ayat Quran ni juga. Kalau bumi itu banyak perkara duk amal benda bid'ah. Jadi kalau hak sonoh tak boleh langsung. Bakal luar benda bid'ah semua. Ni kata bid'ah tak tinggal sampai mati. Dia kata bid'ah hasanah. Tak kata. Sedangkan bid'ah ni. Benda gula wesonoh. Kalau bukan sunnah ke bina'ah ke lah. Tapi tak ada arah tempat yang pergi colek, pergi kata bina'ah sanah ke.
Elok. Tak ada. Tak tinggal lah. Kau tak pakai mati lah. Nah, walaupun ibadat dia tu tidak diajar oleh Nabi. Nabi tak ada besok nak emak ambil daripada Allah hingga siapa mati. Kau sobat-sobat. Haa, tu dia. Tak ada bukan ibadat. Tapi dia kata ibadat juga. Haa, lagi. Dia akan bawa siapa mati. Tapi dia boleh jeruh ni. Daripada bumi hak amal bida'ah ni. Pahala besar apa tu? Ha, kerana kalau dia duduk dari bumi ni, dari mana? Okey, buat apa ke dia? Tak kira. Dia mahu buatlah tu berlaku. Ha, kalau boleh hijrah, dia termasuk dalam kata hijrah ni juga. Boleh pahala besar je. Haa, tu dia. Haa, ni pas dia nak sobalah ni, payah ke? Tak kira. Apa ke dia boleh tinggal kampung dia, buat benda bin'ah, dia takut jatuh dia, buat kata dia pindah ke duduk lain tu, tak banyak ke? Tapi akhirnya berjaya. Banyak ke sayang-sayang kita pada. Haa, waktu payah nak amal sunuh dari kampung dia, mahu duduk dari kedai ni. Tak ada, duduk tupai, dia mahu tupai kat sejik akhir-akhirnya, boleh beli rumah, boleh beli apa. Tak ada, ha, berjaya. Ha, tu nak ayat tau, kerana dia tu, kerana hijrah kampung dia tu, kerana, ha, terus dia jatuh dari amal, eh, bina'ah. Tak ada, hal ni, payuh kan amal ni. Kau sobat dulu, ha, berat. Ha, tu. Hal ni ulama kata kena lah. Sebab bina'ah tu, apabila dia mahu bocak atau bina'ah sanah tu, payah tinggal sampai mati lah. Habis setel yang kena sangat. Orang buat bina'ah ni, orang buat maksiat ni, dia tak apa. Hal yang motong, ia tu zina tak apa. Tak apa, ia satu hari, ia tak kata dosa, ia taubat dengan Tuhan. Tak kira, ia tak kata lah mata. Ha, tapi hak bin ahli agama ni, ia buat sampai mati, ia kata benda tu boleh. Ha, walaupun Nabi tak ada buat, walaupun sahabat tak ada buat. Ha, ma'un na'udzubillah minta dia. Ha, banyaklah kita budak tahu benda tu, benda hak Nabi tak ada buat, sahabat tak ada buat. Kita tahu dah kalau buat ibadat, cakap ibadat. Yang kedua, berpindah dari bumi yang banyak perkara-perkara maksiat. Ah, ha, ayat kata bumi ni tak ada maksiat dia lain pada Nabi ya, kena ada lah. Tapi hak tempat duduk tu banyak benda-benda maksiat. Tak kira. Kalau kau dah sikit-sikit tu tak apa lagi nak lari tak leh maksiat tu. Dia banyak dakwah. Tubik tu maksiat ni maksiat jadi teruk lah. Kalau kapan judi kau judi tak ada bukti kita misalnya. Kalau tak apa tempat ha, minum kau pakat minum berlaku misalnya. Ah, ha, tu dia. Jadi ayat kata banyak perkara maksiat tu maka dia pindah tu. Tu tujuan apa? Tujuan kampung dia duduk. Bombing ikutlah kita kecek kampung dia. Bombing mana kita duduk kalau situ banyak maksiat kak. Kita hundurkan apa? Kerana banyak maksiat. Kita nak kita faham hak. Tak ada maksiat mana. Satu pun masuk dia kata. Hijrah juga. Ha, hijrah dapat pahala lah mana kita. Yang kedua. Tunggu lama sebut yang kedua. Yang tiga berpindah daripada bombing yang banyak penyakit. Haa tu dia. Bombing tu kampung tu penyakit. Dia seumur misalnya. Penyakit jenis tu lah. Selain dia ada juga tempat-tempat awal sebelum ini penyakit tu. Madinah betul juga Nabi mula lagi tu jadi demi sembuh panah tubuh jadi dosa umur. Nabi berdoa minta witahai tu penyakit demi tu tak usah duduk kat sini minta witahai tu kita lain. Tak ada. Akhirnya tak ada ngerti mana kita. Haa tu. Mana ayat kata sekiranya tempat tu satu kampung tu jadi tempat penyakit tempat jin ke tempat kuakur ke ikutlah dia kalau kita kira segitu segi benda tak dapat tengok. Kalau nampak kampung tu tempat penyakit banyak, penyakit cemar, tempat cemar, kat udara tak molek. Ha, misalnya. Ha, jadi buat pada tak sihat, pindah. Pindahkan tu pun masuk dalam kata hijrah juga. Hijrah kena agama juga. Selain daripada penyakit ta'um. Jangan penyakit ta'um tak boleh. Kerana penyakit ta'um ni, ia ia jakit orang lain. Tak ada. Ha, jakit ta'um ni tak boleh. Ha, kalau kita pindah ke kampung lain, ha, buat penyakit lagi pula. Ha, penyakit ta'um ni tak boleh. Ha, lain pada tu tak apa. Haa tu dia, ni pun dah berlaku lah pada masa dulu penyakit tak penyakit berat lah, penyakit hok cepat mati, penyakit hok sakut kuat dengan pecah perut, benda hok cepat mati dia panggil. Haa tu, ha, seperti kita misal kata masa Covid pun ni lah, ha, tak sewi pergi aduk, tubik pergi duduk tempat dia takut jakit gitu lah, kalau hok tu tak boleh. Kalau penyakit lain pada tu kok, hok benda tak ada jakit, haa pindah pergi, haa nak jaga daripada kesihatan sana itu. Haa manusia dia banyak penyakit tak sihat ni, orang ibadat tu yang payah, haa gitu lah. Ha, tak sepenuh lah mana kita. Nak tolong orang susah pun tak sepenuh. Kalau sakit semua mana kita. Yang keempat pula berpindah dari bumi untuk menyelamatkan diri atau harta. Ha, kena juga. Ha, ya tak sih kita duduk dengan tak selamat, duduk dengan takut, duduk dengan dia nak buat penyakit kita, dia nak bunuh kita, dia nak macam-macam lah. Ada berdeki ke, ada pun kita salah yang mana. Pindah lagi, ha? Pindah lagi. Hidup tempat hak selamat diri. Ha, itu dia. Haa, lebih-lebih lagi tak nak jalan benda agama tak selamat. Kalau fuad Nabi mula, fuad sahabat mula, tu hijrah lagi. Haa, tu dia. Pak selamat di mana? Walaupun hari tu Bukit Selai. Fuad Nabi pergi Habasyah pun kajak Bukit Selai pada masa tu. Tapi dia terima baik. Haa, dia jaga keselamatan. Haa, maka pergi. Haa, makna gitu. Atau harta. Kenapa kata tak selamat duduk sini weh.
Dia mau nak curi harta kita. Nak buat khianat terhadap keluarga kita misalnya. Itu dia. Maka itulah. Kerana Allah lah pindah pergi kerana nak jaga keselamatan diri kita, harta kita semua tu. Maksud saya kata hijrah kerana agama. Tak ada celah lah. Walaupun kita jauh tinggal tanah air kita pun. Maka insyaAllah kita akan hidup di dunia hasanah. Dunia akan dapat kebaikan. Saya akan ganti pada kita. Wala ajrul akhirah akbar. Pahala akhirat dapat besar. Kerana hijrah kita sana itu tak ada kata nafsu dok. Semata-mata kerana agama. Sama ada kita tu nak jaga diri kita. Takut buat benda-benda maksiat, benda bid'ah. Ataupun nak jaga diri kita nak berselamat. Hijrah lah. Nak jaga hutang benda kita berselamat. Hijrah lah. Hijrah lagi. Masih ada lah hijrah ni sana itu. Lepas tu Nabi katanya, hak takdaknya, la hijrata ba'dal fathi. Setelah pada tu Nabi kita tu, duk dakwah Madinah, Islam banyak, Nabi pun ingat Mekah ni tanah air dia. Nabi pun klik dakwah semula pula. Pada orang satu kak. Jelas lah tu ayat Quran. Datai pertolongan Allah Ta'ala sana itu. Akhirnya datai, iza ja'a nasrullah, datai pertolongan Allah. Iza ja'a nasrullah wal fath, berbuka Mekah. Wara'aitan nas, dan dapat lihatlah manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Allah Taala secara berfuak-fuak. Nampak kata Nabi Jaya ni tu pakak masuk Islam tu secara ramai pada masa tu. Pas Nabi tepah dah tu tak ada lah hijrah. Habis dah tentang masalah nak hijrah pergi pada Madinah Habasyah dapat pahala gini-gini menjadi kewajipan dah tak ada lah. Kerana dah dapat boleh buka Nabi Mekah klik. Asal Mekah ke Islam nak meretah dah. Kemudian fa kafir mai meretah. Maka Islam mari buka klik pula mana kita. Dapat meretah secara Islam sana itu. Lebih lagi sebab apa setengah daripada berfuak-fuak. Kerana fuak kafir musyrikin Mekah pada masa tu. Dia, fuak dia tu boleh kata tak selamat lah. Harta benda dia tu. Nak bersapir kau. Terpaksa lah kita panggil di Muhammad. Dia tak ngaku kata Nabi Rasulullah. Mak Muhammad. Aku nak bersapir ni. Tak panggil Muhammad. Takut gaib. Takut dia mau curi. Tak apa. Nabi pun akhirnya tepat kau lah. Untuk. Dari rumah dia tu tepat kena sipai panggil. Ada setengah-setengah orang lemah waktu tu. Kapung-kapung tua-tua lemah-lemah. Orang tina tu. Oh tak selamat alih. Ada kita ada mah perak. Ada duit mah duit perak. Waktu tak selamat nak tak bagi rumah. Aku orang curi ke apa. Kita di rumah Nabi. Tu orang tak sibuk iman dengan Nabi. Tak apa. Nabi tu tak iman pada apa. Kita sama kok kita. Waris kita berlaku. Keluarga kita berlaku. Kita baik. Hak benda boleh baik ni. Ada mula saya turut. Ikutlah. Lakum dinukum waliyadin lah. Siapa tangga tu. Kamu umum kuku lah. Tu dia. Buat Nabi hijrah pergi pada Madinah sana itu, Nabi latih lah. Suruh ahli cara lah harta benda ni. Hatta klik tuai masing-masing. Maka ahli pun cara harta benda sana itu. Hatta klik pergi hatta rumah masing-masing. Itu dia. Dia kita rumah. Bukan panggil mari ambil duduk hatta klik. Maka fuak tu lah dia terikat dengan Nabi-nya. Dia kata, sepatutnya Muhammad ni, dia nak pergi fuak kita hembat ni je. Kira-kira mudah-mudah ke. Bapak kita hembat dia dah. Tapi sepatutnya dia pergi harta kita letak sama dia. Tak ada. Tak taruh sama dia. Dia pergi perak. Kita tak lawan dia. Itu dia. Nanti tak. Jadi nak ayat kata. Hatta kelik pula tu. Oh habis hati dah dia kata. Muhammad ni tak ada dah kata. Dari segi umanuhnya. Dia jadi budak lagi dengan siapa. Kita buat buku dengan dia pun. Dia tu buat baik gitu dengan kita. Itulah pengaruhnya. Okey. Pakat masuk. Wah. Dah. Orang habis kelik tu. Itu dia. Itu Alhamdulillah. Ayat tu kejayaannya. Dakwah Nabi tadi itu. Maka di situlah selepas ada itulah Nabi katanya la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Tak ada lepas dah ni. Tabak Nabi Mekah pun kita dapat meretas secara Islam lah. Baru-baru tu kita wakak kata tak lah. Kita wakak kata tak wala tadi itulah. Takbir Allahu Akbar tasbih lah. Tu baca ayat Quran inna iza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang dah kebenaran ni, maka benda hak batin ni akan palsu. Kita tak takut waktu. Pertinya kita ayat benda al-haq. Benda batin ni tak akan palsu. Kita ada berdoa sama Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Hak nampak hak benar, kita nak nampak benar. Hak batin, kita nak nampak batin. Kita nampak banyak dah tu. Orang yang menetap kita tu, banyak dah tubik benda-benda batin, benda-benda palsu. Tak kata, kau tubik, kau tubik. Kau dia mengajar, kau tubik. Kau dia mengajar, kau tubik. Benda kebatilan. Hingga manusia orang kampung awam pun tahu dah kata benda ni tidak sebenar. Tu. Kita ada berdoa tu nampak kejaya nampak. Sebab kata kebenaran tu nampak nak timur dah. Batin tu nampak nak kau hilang dah. Dengan mana orang tak sikah, orang tak percaya.
Ha tu ya jaya lah tu. Ha, kita duduklah tu lah namanya. Lalu tu Nabi katanya walakin na jihadun wa niyatun. Ha, tetapi yang masih ada ialah jihad. Ha, untuk nak pertahankan agama Islam kita, bersungguh di dalam kita tu nak meninggi agama kita, wa niyatun dan niat kita tu dalam mana pun kita akan jaga agama kita sana itu. Anak ayat Nabi kita tu, jihad yang berlaku pada masa Nabi itu, anak ayat kata untuk nak jaga agama. Dia mau nak letak agama, buat buku nak perang dengan Nabi itu, dia mau berlaku mulal. Buat kafir, Nabi kita Madinah dah kacau serai, pun dah pakat tak jahat. Dia nak serai di Madinah sana itu. Hingga buat Nabi pernah gali parik, jaga, takut masuk dalam bandar, bunuh budak-budak, bunuh retina. Atau tangga tu, anak ayat kata usuhnya. Nabi kita tu nak pertahankan. Lalu tu, dia jaga agama tadi itu dengan cara berjihad dengan siapa kena perang lupuh darah dan sebagainya. Banyaklah jihad dari segi mengajar, jihad dari segi menulis. Banyaklah cara-cara sana itu. Bersungguh di dalam jaga agama sana itu. Maka di sinilah berlakunya hak Nabi Royak dia sendirilah. Nabi Royak tadi dia sendiri adalah dia ni berhijrah pada masa tu susahlah hingga Nabi kita tu cari jalan lain, jalan darat, jalan kampung. Tak pergi jalan betul kerana pun ni sekat duk jaga duk wing tempat jalan besar-besar tak tersewi tu baik. Maka Nabi kita pun usaha menusuk-nusuk lagi tak ikut jalan ke tepi-tepi laut lagi hingga sampai juga pada Madinah. Yang mana Nabi baca ayat Quran yang mana Allah Taala wayak tentang masalah hijrah yang berlaku tadi Nabi ni yang berbunyinya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Surah Taubah ayat 40. Nabi katanya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Intam suruh faqad nasarullah. Makna kata pertolongan Allah Taala ni setelah mana Nabi kita pun usaha buat jalan ni Allah Taala perintah. Tu makna kata. Hingga Nabi kita duduk di Gua Hira sekalipun dapat dijaga daripada pertolongan Allah Taala. Kerana kepungnya kuat hingga puak dia ni ada cukup-cukup lah nak jaga tu sebab Nabi tu baik daripada bandar Mekah ni tu. Dia bimbing takut dia Nabi hidup keluar dia duduk bimbing kau dia pun takut Nabi nak mengajar banyak klik pulak sudah kau kita tu habis-habis gamuk dah mula dia fikir nak boleh go mana boleh ambil legok dari penjara puak dia ada penjara juga pada masa tu. Tapi kalau boleh penjara siap ya tu puak duduk penjara tu dia habis pulak lain tu. Dia teruk yang habis pulak. Tak boleh buah kot mamak dia dah. Dia kot tu buah dah. Dia fikir bijak dah. Nah, sebab itulah yang pisahnya. Terus dia keluar lagi. Terbit pada kawasan Mekah juga. Nak hidup dia keadaan susah gitulah dia katanya. Maka di situlah Nabi terbit pergi saat itu. Tak kalau duduk di gua tu dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Saya kata. Nah, yang terbijaknya buat dia ni. Setelah mana Nabi terbit daripada rumah dia tu. Kita nak rekahnya. Dia pun tahu. Lalu itulah dia tu panggil fuq, panggil ilmu kafah dia, ilmu nujung lah, ilmu tengok tapak kaki dia. Nabi tu baik pergi kat mana? Mari ilmu untuk nujung dia, bijak tengok pak tu baik rumah Nabi ke. Ni, Nabi pergi kat ni, kat ni. Sedangkan Nabi kira dah, Nabi kata, suruh budak dia nama Abdullah tu, dia kata, Abdullah, buku tu baik mari tu, mung, baik kambing sekawai tu, turut belakang. Kata. Turut belakang, lepas tu, pagi-pagi mungkin bukit Gua Hira Pak Kuduk tu, Filhok ni. Lepas tu temu klik. Jangan klik jalan lain, klik jalan tu. Karena takut puan ni turut temu. Nabi duduk bimbing dah kata tahu kata puan ni bijak. Ilmu tengok tapak kaki ni bijak puan dia. Puan tu nujung dia tu. Lepas tu lah tu. Nabi tu baik pergi dengan utar Nabi tu lah. Utar Nabi Putra Abu Bakar tu. Dia tahu kata utar Nabi lah tu dia tahu. Utar cek sampai tangga tu je bijaknya. Lepas tu dalam hal kami duduk pergi mari tu. Itu untuk nujung dia tu tengok gari lagi. Kata ni tapak kaki kan, itu dua ekor. Dua ekor betul. Kak Abu Bakar sekor. Nampak Muhammad sekor ni tu. Turut pergi sapa suk di Gua Hira. Sapa sungguh tu. Sapa cak di bukit Gua Hira tu. Lepas tu. Lepas mana? Ni tak gari lah. Batu lah. Bawa naik dah bukit je batu ke. Tak gari. Tak gari dapak lah. Tu dia. Tu dah bukit ni dah tak ada lah.
tapak suk katu ya, hatu nak yakta pertolongan Allah Taala tu. Tu ya. Jadi tak ada muka batu, tak gari dah. Tu lagu bukit-bukit ni naik tengok. Tu kok tu cari-cari tu duk. Situlah Abu Bakar tu yang royak jelas katanya. Tu dia. Tak kala situlah dia katanya. Tu. Nah, dia jadi bukit Gua Herak ni, dia bukit dia panggil itu kan ni. Tu. Bukit Gua Su, bukan Gua Herak silap ni Gua Su ni. Gua Risu, Gua Su. Jadi bukit atas bukit tu pula, atas bukit tu jadi dek, atas bukit ni bukit pula mana kita. Sebab kata atas bukit jadi dek ni, jadi bukit semua pusu pula, jadi bangun pula tu. Bukit leluh pula lah mudah-mudah. Tak kalau Nabi masuk dari gua tu, ya ada lubai gari, lubai bawah ni. Lubai ni bukit sini, pada bukit sini. Pun ni tu lalu kot tu. Lepas tu, lubai ada celah ni, nampak kaki tu sebab ni. Dia lewah, Nabi dia usul lewah ni. Dia lalu kot tu, dia tahu bukit. Buah kata, siap. Kalau dia tengok kot kaki, dia gari kita. Buat kita dakwah ni. Nabi kata, tak apa. Masa Nabi Mek lah. Tak tolong kita. Tu. Nabi kata, iz yakul li sahbi la tahzan inna Allah ma'ana. Masa Nabi Mek lah, tahan ni. Sekali kita. Dari segi pertolongan tahan tu. Tapi itulah tahan menurunkan sakinah. Ketenangan kita. Tak usah Nabi Mek, saya takut. Saya usah kejut lah. Tu fa'anzal Allah, maka tahan turun. Mana tahan tak atas lah. Tapi tu tahan turun sakinah tu. Ketenangan tak ni tu. Jadi suta dengan Allah Ta'ala dari segi tahan duduk pada duduk perhati ke apa tu lah. Tu kelima suta tu bukan mesti duduk sekali tak lah. Kita tanya demo duduk kali ini tu lagi lah ni. Kali tak itu. Ya sekali tu bukan mesti kena tepek, kena capu. Maka tahan awak turun lah. Aku tenangnya dia. Dan dia panggil termasuknya tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ni tu. Jadi tak ada bergari jugalah. Tak nampak jugalah masuk sini. Tu. Anak ayat katanya jaga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi tubik daripada gua tu dapat musafir Nabi jelas hingga sampai pada Madinah tu dengan lalui jalan kampung di Upoh pula. Seorang puak nama dia Abdullah bin Uraiki Upoh puak kafir musyrikin juga tu tunjuk jalan lagi. Tu dia. Anak ayat tu boleh minta tolong orang kafir sana itu hak fedah pada kita. Tak ada. Tu mana. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر
La ilaha illallah rabbaha tidak ditama wassalatu alhamdulillah. Maka di sinilah berlakunya di dalam sejarah Islam kita saat itu ialah baik daripada tahun hijrah ni lah. Kita duduk dalam ni di tahun 1444 hijrah. Nak ayat kata mula daripada situ lah. Mula daripada Nabi kita tu hijrah daripada Mekah pada Madinah. Nak ayat kata jelas lah. Nak ayat kata pada masa tu pun Nabi kita pun umur dalam 450 dah lah pada masa tu. Nak ayat katanya bila ambil di situ. Maka mari berlaku pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ni lah. Pakar guna waktu duk solat di kalangan sahabat dia tu. Dia mau ni kata kalau puak miladi dulu, puak sahabat dia ada setuju kata puak miladi dulu ya 2 hari beranak Nabi Isa. Seperti hak miladi tu 2 hari beranak. Maka solat puak kita sahabat ni nak ayat kata hari beranak tu bukan menjadi satu benda penting sangat. Jadi hak pentingnya ialah hak pentingnya ialah hijrah lah. Kerana Nabi saat itu hijrah Nabi tu kerana agama, nak jaga agama dia panggil kita ambil situlah. Tu dia pakak kata duk solat ke marinya pakak setuju situlah. Kerana hijrah Nabi saat itu dia panggilnya mata-mata kerana nak jaga agama saat itu. Nak jaga daripada tinasir terhadap puak-puak kafir musyrikin bagi hamba-hamba Allah yang nak beramal dengan agama Allah Taala. Maka mula ambil situlah dia panggil katanya guna tak ada satu hijrah. Dulu pada tu tak ada guna lah, tak ada guna. Bermula situlah tahun hijrah kita nak pakai pada hari ni. Maka di sini jelasnya banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut puji terhadap hamba-hamba Allah Taala saat itu berhijrah bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ayat yang mana Allah Taala sebut lagi selepas pada tu pula apa pula yang kita teruk dengar lagi wallazina amanu wa hajaru sebut wallazina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Surah Al-Anfal. Maksud ayat ini Tuhan katanya dan orang-orang yang beriman dan berhijrah. Itu dia beriman dengan Tuhan lagi pula hijrah. Besar-besar belakang itu wajahadu fi sabilillah dan dia ni adalah berjihad pada jalan Allah. Jaga sungguhlah jaga agama Allah. Sah kena perang-perang tu pun darah tak ada kira. Wallazina awau dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, beri pertolongan. Wa nasaru hak tolong tu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang tu juga orang iman beriman yang sebenar mesti. Tuhan bagi keampunan, bagi rezeki yang beliau pula. Sebab lah kata tu. Nak ayat kata tak ada bimbing langsung dari segi rezeki saat itu. Sebab tu lah buat dia tu jauh nak buih harta, nak wipoh. Tapi akhirnya kerja jaya. Lepas pada tu sebab tu juga orang-orang beriman lepas pada tu hijrah. Dan bersungguh. Serta nak jaga agama tu lah. Lepas pada tu pun belum pada buka Mekah pun sebab tu lah. Hingga pada masa tu. Dia katanya ulul arham tu mana akhir-akhir Nabi buat jadi wadik-wadik pia sanggup nak jadi kakak depa ni pia nak sanggup jadi adik anak ayah atau pada masa tu tu buat saudara air tu buat pun adik kakak lah hingga siapa boleh makan sako ke mari kalau mati mu sanggup pia ni nak jadi adik mu ni hari muda mari Mekah ni kadi puak dinas tak apalah adikku kalau mari hak tua ha pia pia nak cara kakak ni ha ni kakakku tu dia pakak harap jamin orang jamin lah patutnya. Kalau kelahir barah ke apa, ada tak kena apa, pakai berhubung dengan orang jamin je lah. Akhir-akhirnya, buah mati, pia-pia mati, boleh sakur pergi mari pula. Fuak sain boleh sakur pergi mari pada masa awal tu. Fuak berdinah dengan Fuak Mekah, sana tu, hak mari buat, saudara tolong-menolong tu, hak sanggup jadi adik kakak tu, boleh pakai sakur pergi mari. Hingga tunggu ayat ni. Wa ulul arhami ba'duhum awla biba'din fi kitabillah. Akhir sekali kot, saya kata, ginilah. Kenapa kata kemah dah.
satu sungguh dah, tolong sungguh dah, berjaya dah. Fok Ansar super, fok Muhajirin pun super, dua-dua tu kemas sungguh. Pakar kata orang-orang yang punya pertalian kerabat rahim, setengahnya lebih berhak akan setengah yang lain menurut hukum kita Allah. Turun hukum baru daripada Quran pula kata ginilah. Bab saka tu, bab harta benda tu tak ada dah. Hak buku sain tak ada dah. Buku harta benda ni tengoklah hak mempunyai pertalian kerabat. Anak pinak tu lah. Batal lah hukum hak dulu sana itu. Hak yang diamal oleh para-para sahabat belum pada tengok ayat ni tu, tinggal siapa bagi saka gemari sama-sama sain. Kau tengok ayat ni dak lah. Bagaimana hukum siapa kita hari ni? Saka di antara anak keluarga itulah dia dapat sakanya. Itulah lebih kurang pada malam ini sebagai peringat kita setahun sekali tentang masalah tentang hijrah. Cukup sekarang ini dulu pada malam ini. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazakallahu khairan.